Laporan Komandan Lapor upacara apel kehormatan dan renungan suci siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Tanggal 10 November 2024, 00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada upacara mengenang arwah dan jasa para pahlawan nusa dan bangsa yang telah bersemayam adalah perjuangan kami juga. Dan jalan kebaktian yang para pahlawan tempuh adalah jalan bagi... Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina ampunan. Anugerahi kami jalan keteladanan. Ya Allah, Tuhan yang menghias pribadi-pribadi mulia dengan kesabaran, lalu berbakti pada negeri bumi pertiwi yang atas anugerah kemerdekaan untuk negeri ini. Jangan biarkan laporan komandan. Upacara selesai. Komandan upacara. Ya, tahun ini kita Hari Pahlawan 10 November tahun ini mengambil tema teladani pahlawanmu dan cintai negerimu. Ini kita menelusuri kembali apa yang sudah diperbuat dari sisi pola pikir, konsep, kemudian perjuangan dari para pahlawan kita yang telah gugur mempertahankan dan merebut kemerdekaan ya, negara Indonesia. Bahwasanya mereka punya niat yang sangat mulia, niat yang tulus untuk bagaimana memerdekakan. Dan dari tahun ke tahun kita akan berbeda tantangannya. Kalau dulu merebut kemerdekaan, maka tahun ini kita berusaha mengisi kemerdekaan dengan segala sesuatu yang lebih baik untuk melanjutkan merebut kemerdekaan dengan membuat negeri kita menjadi lebih sejahtera, lebih maju, lebih mendunia. Oke, guys. Dapat membubarkan pasukan. Lapor upacara apel kehormatan dan renungan suci siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Tegak senjata.
tanggal 10 November 2024, 00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada upacara mengenang arwah dan jasa para pahlawan nusa dan bangsa yang telah bersemayam adalah perjuangan kami juga. Dan jalan kebaktian yang para pahlawan tempuh adalah jalan bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina ampunan. Anugerahi kami jalan keteladanan. Ya Allah, Tuhan yang menghias pribadi-pribadi mulia dengan kesabaran, lalu berbakti. Laporan Komandan Upacara.